Idul Fitri itu hari rayanya umat Islam yang dirayakan setiap tahun sekali. Kembali suci. Kembali ke fitrah, yaitu suci. Kalau menurut saya Idul Fitri itu tempat kita untuk kembali berkumpul dengan keluarga, terus juga memohon maaf kepada teman-teman, saudara, sanak, dan yang lain-lain lah. Artinya mohon maaf lahir dan batin ya. Tidak tahu pak. Mohon maaf lahir dan batin. Minta maaf. Kalau minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kira-kira ya saling memaafkan gitu mas. Kalau setahu saya sih minal aizin wal faizin itu mohon maaf lahir dan batin itu mas. Gak tahu mas. Setahu saya dari kecil taunya ya mohon maaf lahir dan batin. Waduh, kalau seperti itu saya kurang sebegitu paham. Gak tahu. Abalallah. Apa ya? Gak tahu. Kurang tahu. Taqabbalallahu minna wa minkum artinya semoga amalan kita diterima oleh Allah. Oh enggak tahu. Kurang tahu juga. Gak tahu artinya. Iya. Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Tapi pernah dengar, tapi sering dengar. Gak masuk pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Doa masuk pasar ya mas. Aduh. Kurang tahu pak. Nggak tahu. Doa masuk pasar. Nah, kalau doa masuk pasar nggak tahu. Nggak tahu mas. Nggak tahu. Iya. Nggak tahu mas. Nggak tahu. Akhi ukhti rahimakallah. Sebuah kebahagiaan. Sebuah kegembiraan yang mungkin tidak bisa digambarkan. Tatkala seorang muslim bisa berpuasa sebulan penuh, kemudian dia hadir di hari lebaran ini. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian bertakbir membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan. Dan agar kalian mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan. Jadi subhanallah, kebahagiaan seorang di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal itu bukan karena dia bisa makan apa? Makan lontong. Makan berbagai macam sajian untuk lebaran. Bukan karena itu. Tapi kebahagiaan dia adalah kebahagiaan dikarenakan Allah memberikan hidayah kepada dia. Maka selayaknya kita ucapkan kepada orang-orang yang selesai puasa Ramadan, yang berpuasa sebulan penuh, kita katakan minal aidin wal faizin. Semoga termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah, wal faizin, dan orang-orang yang sukses. Jadi perlu diingat bahwasanya arti minal aidin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir dan batin. Dan kita bisa melihat sampai hari ini tidak sedikit umat Islam yang berpikiran bahwa arti minal aidin wal faizin itu mohon maaf lahir dan batin. Sehingga terkadang nih di hari lebaran Anda jumpa dengan orang, Anda ucapkan minal aidin wal faizin. Ada yang mengatakan mohon maaf lahir dan batin. Dia mengatakan ana minal aidin juga ya. Artinya dia berpikir itu ucapan permohonan maaf. Silahkan meminta maaf kapan saja engkau memiliki kesalahan. Tapi jangan sampai mengartikan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Maka Anda ucapkan kepada setiap muslim yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan sampai hari ini menjaga puasanya di lebaran ini ada kebahagiaan buat antum. Ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari antum semuanya. Minal aidin wal faizin. Dan semoga menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah dan sukses. Ada kebahagiaan buat antum ketika berjumpa Allah selanjutnya. Barakallahu fikum. Semoga kita semakin cerdas dan memahami agama kita dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim SRB mengucapkan kepada semua jamaah minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan apabila dalam memberikan pelayanan kepada jamaah ada kesalahan dari kami, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun minta maaf itu enggak harus di Idul Fitr. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu fikum.